Halo guys, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini aku mau ngebahas soal Bollywood nih guys. Jadi ada Aryan Khan yang dikenal sebagai jarang senyum saat di depan kamera. Meskipun dirinya memiliki wajah yang tampan, tapi dia selalu menunjukkan wajah yang datar dan ketus. Bahkan nih ya guys, Aryan Khan pernah terang-terangan cuekin paparazzi. Sampai-sampai dirinya tuh dikecam ingin dibunuh. Namun ya guys, saat acara pembukaan Nita Mukesh Ambani Cultural Center, ada momen yang gak biasa nih guys. Kalian penasaran gak sih apa sih momen gak biasa dari Aryan Khan? Yuk kita intip. Jadi ya guys, Aryan Khan kerap menuai hujatan netizen karena sikapnya yang dingin dan ketus di depan kamera nih. Bahkan ya, pada Februari 2023 lalu, Aryan sempat diancam mau dibunuh oleh netizen karena kedapatan bersikap cuek kepada paparazzi. Nah, momen Aryan Khan mencueki paparazzi itu viral di media sosial. Melansir dari Instagram @viralbayani, saat itu Aryan tampak turun dari mobil warna putih dan langsung berjalan begitu saja tanpa menoleh sedikitpun ke arah paparazzi yang sudah menunggu. Gak sampai situ aja guys, putra sulung Shah Rukh Khan juga cuek dan tidak menyapa aktor lain yang berada di sekitar gedung tempat acara screening film dilakukan. Nah, sikapnya yang dianggap sombong itu pun langsung menuai hujatan netizen. Bahkan ya guys, ada yang mengancam akan membunuh Aryan Khan. Namun nih, ada hal yang berbeda di acara NMACC yang dilangsungkan pada Sabtu 1 April 2023 nih guys. Ketika Shah Rukh Khan tampil di atas panggung menarikan jom-jopatan bersama dengan Varun Dhawan dan Ranveer Singh, tarian Shah Rukh Khan itu disambut meriah semua hadirin di acara tersebut. Bahkan ya, Aryan Khan yang selama ini dikenal ketus tak bisa menyembunyikan senyumannya saat melihat penampilan sang ayah di atas panggung. Nah, momen Aryan Khan tersenyum itu viral lewat salah satu akun Instagram nih. Dalam video tersebut, Aryan yang terlihat tampan mengenakan outfit hitam menyaksikan penampilan ayahnya dari jauh dan tersenyum bangga melihat Shah Rukh Khan. Diketahui, Aryan Khan menghadiri acara Nita Mukesh Ambani Cultural Center atau NMACC di Mumbai bersama dengan keluarganya. Ia hadir dengan tampilan jas serba hitam. Dirinya pun kembali menjadi sorotan ketika mengambil foto bersama adik perempuannya yaitu Suhana Khan. Saat itu terlihat adiknya yaitu Suhana Khan memakai baju tradisional India berwarna emas dengan punggung. Ketika mengambil foto bersama, Aryan Khan dipuji gentleman nih guys. Hal ini karena anak sulung dari Shah Rukh Khan itu memegang punggung adik perempuannya. Bahkan ya guys, menjaga jarak tangannya dari punggung Suhana Khan. Nah guys, itu tadi berita soal Aryan Khan. Gimana? Makin cakep gak nih Aryan Khan? Komen di bawah ya. Sayang banget nih guys, kita harus berpisah. Tapi tenang aja, karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik. Kalian nih ya, pantengin terus YouTube-nya Intip Celeb. Dan buat kalian yang suka baca berita, bisa kepoin di website-nya yaitu intipceleb.com. Karena di situ beritanya tuh populer dan viral banget loh guys. Sekian dari aku, bye-bye.